Serang Muscat Gunung Sabit Merah Indonesia Kabupaten Serang digelar pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 di SMP IT Ibadur Rahman. Hari ini juga dimeriahkan oleh Bapak Udin, merupakan salah satu relawan BSMI yang mempunyai keahlian di bidang pencak silat. Ketua Pelaksana Muscat BSMI Kabupaten Serang, Bapak Yusuf, mengatakan bahwa pemilihan ketua BSMI sudah dilakukan selama 5 hari melalui penjaringan dan dipilih oleh beberapa relawan BSMI Serang. Bukan penjaringan, maka dikumpulkan dalam 4 besar. Kemudian setelah 4 besar, pulih melalui musyarah mufakat yang dilakukan Muscat BSMI Kabupaten Serang. Acara Muscat BSMI Kabupaten Serang pun dihadiri oleh BSMI Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris BSMI Provinsi Banten, Bapak Hengki. Bapak Hengki mengatakan bahwa BSMI Kabupaten Serang merupakan BSMI tertua dan menjadi contoh dari BSMI-BSMI yang lainnya yang ada di Provinsi Banten. Saat membacakan LPG, Ketua BSMI Kabupaten Serang, Dr. Hendy, mengatakan berterima kasih kepada seluruh relawan tangguh yang ada di BSMI Kabupaten Serang. Dan tidak lupa pula berterima kasih kepada 5 Pandawa Korsaset BSMI Kabupaten Serang. Hari ini hari Ahad tanggal 5 Februari, insya Allah akan dilaksanakan musyawarah cabang, di mana rangkaian agendanya adalah penjaringan untuk mencari ketua selanjutnya yang saat ini dikomandoi oleh Dr. Hendy masa bakti 2017 sampai 2022. Kemudian nanti akan dilanjutkan di masa bakti 2022 sampai 2027. Sebetulnya ini selesai periodenya adalah di 2022 kemarin, cuma karena memang ada satu dan lain hal, maka untuk musyawarah ini baru bisa diselenggarakan pada hari ini, tepat di tanggal 5 Februari 2022. Adapun untuk acara ini memang internal dari BSMI Kabupaten Serang yang sudah habis masa periodenya. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan calon ketua periode yang selanjutnya dengan lebih baik lagi untuk program-program kerjanya dan lebih membumikan atau memperluas BSMI di masyarakat. Oh iya Pak, ini muscap itu kan pemilihan ketua ya. Itu sistemnya seperti apa Pak di BSMI Kabupaten Serang? Nah, kalau untuk yang untuk kali ini muscap diselenggarakan ada dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme melalui penjaringan, di mana penjaringan ini adalah sesuai dengan ADRT di lembaga di BSMI sendiri ada syarat-syarat yang harus ditempuh. Di antaranya adalah pernah menjabat pengurus BSMI periode sebelumnya. Nah, untuk yang pertama dilakukan voting melalui sebaran ke seluruh relawan BSMI Kabupaten Serang atau yang berdomisili di wilayah Kabupaten Serang. Itu yang pertama. Nah, sasarannya orang-orang yang masuk ke dalam kriteria ini nanti kita akan jaring. Ada empat besar. Yang pertama Dr. Hendy juga terpilih kembali menjadi salah satu kandidat besar. Kemudian ada Pak Antoni, kemudian ada Pak Arif, dan yang terakhir ada Pak Edi. Nah, empat besar ini nanti akan diolah lagi, akan diajukan dalam musyawarah. Nah, mudah-mudahan nanti mekanisme yang kedua yang akan ditempuh untuk menentukan pengurus atau ketua BSMI selanjutnya dilakukan dengan cara musyawarah. Jadi pemilihan ini dipilih oleh seluruh relawan, Pak? Betul, partisipasi dari seluruh relawan. Jadi memang kami coba lakukan pendekatan secara demokrasi gitu. Dan kalau sebelumnya kan memang ada aklamasi ya, untuk yang tahun ini bertepatan juga dengan momentum tahun pemilu. Jadi, BSMI juga coba melakukan itu meskipun dilakukan secara online lewat Google Form gitu. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Ketua yang terpilih mudah-mudahan bisa lebih baik. Amin. Ya, bisa membawa BSMI baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.